Saya Kevin Nagiki dan saya Dewi Ayunda dalam event tahunan Pramuka Penggalang SMA Negeri 1 Purwosari. Selengkapnya Bingkai Kompas 10 2022. Kerusakan lingkungan bukanlah hal yang asing di telinga kita. Permasalahan tentang lingkungan yang terjadi masih belum bisa diatasi dengan maksimal. Seharusnya sebagai generasi Z harus bisa melakukan pembangunan yang berdampak positif bagi lingkungan. Dengan adanya kondisi seperti ini, generasi Z sudah seharusnya mengukuh dirinya untuk terjun menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan, serta dapat memunculkan inovasi dan mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada saat ini. Nah, Kompas 10 kali ini akan hadir dengan bertajuk tema Wujudkan Generasi Z Cinta Lingkungan untuk Pembangunan Berkelanjutan bersama Kompas 10 2022.
Dengan tema ini, kami mengajak adik-adik untuk tetap berinovasi dan mengembangkan minat bakat anggota pramuka untuk generasi penerus bangsa yang berwawasan luas dan inspiratif. Eits, tunggu dulu. Kompas ini berbeda loh dengan kompas-kompas sebelumnya. Kompas kali ini diadakan 50% secara online dan juga 50% secara offline. Kompetisi ini kembali hadir dengan merebutkan 30 trofi kejuaraan dengan mata lomba yang seru, keren, dan menarik tentunya. Yang pertama, yaitu FBB dan Kreasi Yel. Dan yang kedua, Kompas Intelligent Competition. Dan yang ketiga, Scout Creative Painting SDGS. Dan yang keempat, Photo Scout Competition. Bagaimana? Menarik bukan? Ayo segera daftarkan diri dan regu terbaikmu. See you di Kompas Go 2022.